معروف موجود بعد العتاب والفناء. والصلاة والسلام على إمام أهل الصفا والوفا قطب الأبياء والأولياء سيدنا ومولانا محمد خير الدواء لكل سقم مدى رحمة والشفاء في سر والجلاء وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء. أما بعد أيها سادتنا الأعزاء الفضلاء خصوصا شيخنا ورب روحنا السيد الشريف سيدي شيخ محمد هشام كبلة الكباني أطال الله عمره في صحة وعافية. يعني سأحضر مدي para sesepuh bin sesepuh para alim ulama juga yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan dan yang saya hormati Bapak Danrem Purwokerto, Bapak Kapolres, Bapak Bupati dan bapak-bapak jajaran dari instansi pemerintahan khususnya Kabupaten Banyumas. Dan yang saya hormati bapak-bapak Puspika, Bapak Camat, Bapak Kandramil, Bapak Kapolsek, serta jajarannya Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, panitia penyelenggara malam hari ini dalam rangka bersama Habib Syekh bin Abdul Ghadir As-Sakhof bersolawat, Banyumas bersolawat, apa mana masyarakat Polri, masyarakat Banyumas bersolawat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kebesaran-kebesaran yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah" ila akhiril ayat. Siapakah yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni? Yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni manusia yang tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya dengan nama-namanya belaka tapi dipanggil dengan segala besarannya. Tarbiyatul akhlak, tarbiyatul adab, Allah Ta'ala sendiri yang menggurui kepada umatnya untuk memanggil tidak dengan panggilan Muhammad atau ya Ahmad tapi yang ada ialah ya Muzammil, ya Mudaffir, ya Sin dan lain sebagainya yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Azim. Itulah manusia yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni, ikutilah jejakku, ikutilah aku. Siapa lagi, siapakah beliau yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Siapakah yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni wa innaka la'ala khuluqin 'adzim? Dan siapakah yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Luar biasa kebesaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat ini insyaallah umat Islam tidak akan tergoyahkan walaupun dalam hati sendiri kita merasa sebagai umat protes tentang adanya film-film tentang terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi al-muslimin Indonesia, al-mu'minin Indonesia kuat berpegang dengan ayat-ayat. Tidak usah kita menjawab dengan segala bentuk kekerasan, justru kita tidak menunjukkan keintelektualan kita, pola pikir kita yang luas. Mari kita tunjukkan umat Islam Indonesia
yang mengikuti jejak-jejak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban yang paling ampuh. Semua penjuru kalau perlu di Indonesia, di pedesaan ada peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak bulannya. Mengapa? Maaf saya bertanya. Kan bulan Maulud sudah selesai, masih ada Mauludan terus. Ya saya juga tanya juga Pak, apa pengibaran sangsaka merah putih itu harus 17 Agustus? Saya kira tidak bisa. Gongnya 17 Agustus, nilai sejarah yang tiada nilai harganya sangat tinggi. Tapi kita kibarkan selalu setiap hari Senin, pitulasan, 17-an dan lain sebagainya untuk mengingat. Itu baru bendera, belum baginda Nabi. Baru bendera. Belum baginda Nabi. Terlalu jauh dibanding baginda Nabi. Memang kalau kita lihat sebenarnya secarik merah dan putih, tidak ada tulisannya. Tapi di dalamnya para bapak, para ibu, adik-adikku ini berhormat. Yang saya banggakan kalian untuk bisa menjawab tantangan umat dan bangsa ke depan ini. Tidak tunjukkan kalian ini tidak mempunyai pola pikir yang urakan. Tapi pola pikir yang gentleman, pola pikir yang luar biasa. Ini. Apa yang ada di dalam merah putih? Mempunyai kandungan harga diri bangsa, kehormatan bangsa. Itu ada di dalam merah putih. Ingat dulu. Itu baru secara kain. Belum bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita selalu ingat dikibarkan. Ternyata merah putih itu tidak bisa berkibar sendiri. Ternyata diusahakan dengan secara penuh perjuangan, berdarah. Bukan dari pihak penjajah kita ganti merah putih berdarah tidak semudah itu lalu berdiri sendiri. Dan jangan sekali-kali kita mengucapkan kemerdekaan Indonesia itu adalah hadiah, tapi penuh perjuangan. Ingat, apabila kita sadar tahu merah putih yang begitu hebatnya dengan penuh perjuangan, mestinya kita mau kalau menjadi bangsa yang urakan, bangsa yang mudah dibenturkan untuk sesama kita. Kita tidak menggalang kekuatan kesatuan persatuan Republik Indonesia. Maka bagi kita kewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI. Sekali lagi yang keras, NKRI. Baru kita percaya Anda kuat. Kalau lemah, Indonesia besar. Bapak dilahirkan di mana? Kebetulan di Indonesia, cotos saja orang itu. Dilahirkan dia. Saya dilahirkan di Indonesia. Wah, itu yang bagus. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Apa tidak mau? Buahnya selawat. Karena selawat membangun mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau membangun mahabbah kepada Rasulullah, pasti akan membangun cinta al-ulama, cinta al-awliya, cinta ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata kita dapat ada filternya. Filter selamat mata kita apa? Karena kita membaca selawat kepada baginda Nabi tidak sekadar hanya membaca selawat mulutnya, tapi seperti orang sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Badan ini bukan sekadar syarat untuk sholat. Badan ini bukan sekadar untuk sholat. Tapi kita harus mengajak mata kita kenalkan kepada yang menciptakan mata. Sehingga mata kita kenal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Telinga kita kenalkan kepada yang menciptakan telinga kita, sehingga telinga kita kenal inna sholata tanha 'anil fahsya'. Mulut kita kenalkan yang menciptakan mulut, sehingga mulut kita kenal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Hati kita, tangan kita, kaki kita kenalkan kepada yang menciptakan, sehingga kaki kita, tangan kita dan lain sebagainya adalah
yang menciptakan. Kenalkan kepada yang menciptakan sehingga menjadi apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan itu kita akan membawa mata kita cinta kepada Rasulullah. Telinga kita cinta kepada Rasulullah. Cinta itu sepele banget. Tapi kuncinya ikhlas dan mahabbah. Biar kepanjangan kita apa beda? Biar saya kepanjangan kita umat ya. Apa di antaranya? Al-mahabbah kunci. Ketika ayat tadi yang saya bawakan, fattabi'uni, sahabat bertanya kepada Rasulullah, mata aku namukminan salikam ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, inna ahbab Allah, sejauh mana kita dikategorikan sebagai seorang mukmin muslim ya Rasulullah, selagi engkau mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi mencintai utusannya. Selanjutnya dan selanjutnya, barikahnya, sunatnya. Tapi yang terakhir ini yang perlu kita pelajari betul-betul kita tingkat. Apa di antaranya? Man yatawafatu nas bil iman ala qadri tafahumhim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kepada kecintaannya kepada aku. Bila kecintaannya kepada Rasulullah semakin tebal, semakin tinggi, imannya insya Allah orang itu termasuk iman yang kuat. Tapi bila mana lentur imannya, mahabbahnya kepada Rasulullah, orang itu akan lentur imannya. Maka hal ini, kalau kita baca artikannya, maaf, berarti kalau mau menghancurkan umat Islam itu mudah. Menghancurkan bangsa ini mudah. Apa? Jauhkan umat ini. Percaya kepada ulamanya. Percaya kepada nabinya. Jauhkan percaya kepada ahli bait dan nabi. Jauhkan percaya kepada ulama, kepada sahabat. Baru umat ini paling mudah dihancurkan. Begitu pula, kalau mau menghancurkan bangsa ini, jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya. Jauhkan kepercayaannya kepada pimpinan negaranya. Jauhkan kepada aparatur negara. Jauhkan kepercayaannya kepada polisinya dan TNI-nya. Dan selanjutnya, bangsa ini paling mudah dihancurkan. Bila bapak-bapak sudah mengetahui hal yang demikian, tolong, tolong sekali lagi, rapatkan jajaran kita. Jangan beri seujung rambut pun bangsa yang atau oknum-oknum manusia yang akan memecah republik ini, yang akan memecah umat Islam di Indonesia ini, yang akan menghancurkan khususnya di sunnah jamaah. Rapatkan ya, ini peringatan dari baginda Nabi Sallallahu Ta'ala Alihi wa Alihi Wasallam. Maka dari itu, bila kita sudah mengerti, tingkatkan dengan selawat ini akan meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan mungkin arah bila kurang tata tutur katanya kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar besarnya.